kalian ini jadi keamanan bagaimana sih? Bagaimana sih keamanan di sini? Wah, sebel banget. Bagaimana kita mau nolongin? Gimana sih tadi kan saya titipin di rumah itu barang-barang? Iya, saya udah lewat, cuman kan banyak yang harus dikontrol, Bu. Gimana sih jagainnya? Wah, tolong. Bohong, Pak Surya. Dia yang sudah mencuri emas saya. Ketika saya masuk, dia sudah menggenggam emas saya. Orang yang lagi makan mie bucat semuanya. Jangan berpura-pura. Kamu pasti pencuri. Coba lihat wajahnya. Kamu pasti pencuri. Hei, kamu pencuri yang suka masuk. Bang, kacau lo. Salah apa tuh karambol disentilin begitu? Emang begitu cara mainnya. Ini sebenarnya saya mau marah sama kamu, Sur. Kenapa sih, Kamu bang? Kan tahu saya komandan di sini kan? Iya. Saya kepala security di sini. Iya. Iya, saya tahu. Dulu sebelum kepala security, saya tuh kepala batu. Apa saya bilang kan? Kepala regu kali. Iya, ini lihat nih. Gara-gara pakai cincin ini akhirnya saya diangkat menjadi kepala. Ini cincin keberuntungan gua. Keberuntungan. Iya, keberuntungan, tapi waktu itu gua pernah pengen ditangkap belutung. Oh, lagi. Jadi keberuntungan. Iya. Cincin kuning ini dari partai, Bang. Wah. Ini dia tuh warnanya nimbul. Warnanya nimbul. Maksudnya warnanya nimbul gimana? Kecuali kalau kita siram. Oh. Dia pasti tenggelam. Oh. Gitu. Jadi mumbul warnanya. Mumbul warnanya. Inilah cincin keberuntungan gua. Ganda. Ini masalahnya, Sur, klaster ini sekarang udah akhir-akhir ini banyak pencuri. Ini akibat kamu tidak bisa menjaga dengan baik. Lakukan. Saya memerintahkan 1x24 jam jaga. Bukan apa-apa, Pak. Kita satpam cuma berdua komplek 60 hektar ini. Ini udah tugas. Iya. Biarpun ada segala macam yang pasti disalahin kamu. Ya kan bapak juga kan harusnya disalahkan bapak security juga. Emangnya kamu doang yang saya pimpin? Security komplek di sini semua kan saya yang mimpin. Ini saya tahu. Nah, Pak. Sekarang saya akan memberlakukan sistem buka tutup. Buka tutup jalur. Buka tutup jalur. Jadi ini. Akses-akses komplek cuma ada di sini doang. Di sini doang portalnya. Yang tempat lain nggak usah ada. Ini doang. Nah, Pak, ini harus ada peraturan baru, Pak. Nih, kaca mobil, helm harap dibuka. Harus dibuka. Langsung kacanya dibuka lagi. Jek, dibuka gini. Ini doang. Repot tuh masangnya lagi, Sur. Ya kan? Ya buka jendela aja gini udah. Dibuka. Bikin kerjaan aja lo. Tahu kita ini lagi repot. Jadi rencana gimana? Sistem satu pintu. Satu pintu, nggak usah lagi ada akses masuk ke sini. Pintu yang lain tutup-tutupin. Tutup-tutupin semuanya. Berarti orang semua lewat sini. Lewat sini. Kartu akses gimana? Nah, bagi yang tidak punya kartu akses tidak boleh diperbolehkan masuk. Nah, kalau selalu harus titip ketep. KTP. Kalau ada tamu. Ya udah. Ya. Ya nggak mau lagi. Kasih tahu dulu ke warga ini. Iya, bilangin sama warga deh. Bahwa sini harus lewat sini doang. Ini doang. Blok ABC sama Gang Melati sama Gang tutup, Timbul semua tutup. Mbak. Ada yang bisa dibantu? Iya, Pak. Enggak. Ini kan warga komplek kita. Iya. Saya lupa sih. Enggak, saya mau pamit aja. Tolong jagain rumah saya ya. Ibu yang di komplek berapa ya? Bawahnya kayak ada kayak magnet gitu. Nah. Yeah. Ibu di komplek berapa ya? Itu yang di ujung sana. Ini mana? Halah. Yang paling ujung. Ya. Itu yang paling ujung. Oh, yang di hook? Uh-uh. Jangan suka KO kalau di hook, Pak. Beda. Nggak, yang di situ, Pak. Tolong jagain ya. Itu ya, yang jalan cermek. Siap, Bu. Ibu mau kemana emang?
Enggak, ini biasa Pak, saya mau berangkat kerja. Sur, Sur, nempel nih, Sur. Aduh. Suka ada magnetnya ini. Iya, jangan sekali-sekali ke sini ya. Iya, nanti ya, nempel. Mbak Siva menitipkan ini kepada saya, itu orang yang tepat. Karena saya pasti akan melindungi Mbak Siva luar dan dalam. Rumah, luar dan dalam rumah. Mbak Siva gak usah khawatir. Oke. Saya akan jagain. Kalau ada macam-macam mau ngapa-ngapain rumah Mbak Siva, saya yang maju duluan. Oke. Emang rumah Mbak Siva ini mau ditinggal lama apa cuman? Enggak, saya sore udah pulang lagi kan, ini saya kerja dulu. Oh, kemarin saya lihat pulang pagi-pagi banget, kenapa? Ih, Bapak suka buka-buka itu enggak, kalau kemarin ada teman saya ulang tahun, jadi pagi-pagi pulang. Tapi di rumah enggak ada barang-barang berharga kan? Berharga. Oh ya, berharga. Gak takutnya punya si Haryo di situ. Oh iya, iya. Banyak, banyak Pak, makanya harus dijagain. Tenang Mbak, pokoknya semua ya Mbak. Gak. Gak Mbak, ya itu ada magnetnya. Ya kan. Ya, ya. Perasaan magnet besi sama besi. Ini kan katun ya. Ini magnetnya luar biasa. Ibu, mohon maaf, ibu warga kami. Ibu bukannya penghuni Gelanggang Samudra. Ini vokalisnya Twisted Sister nih. Ya, 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 tolong kenapa? Tolong malah joget lagi. Pak Surya. Ya, Bu. Pak Andre. Ada apa nih? Ya, nempel. Ada magnetnya, bahaya. Kalian ini jadi keamanan bagaimana sih? Bagaimana sih keamanan di sini? Wah, sebel banget. Bagaimana kita mau nolongin? Pak, Bapak tolongin saya dong, Pak. Ya, saya mau nolongin gimana? Ibu dari tadi mau mondar-mandir dulu, Pak. Bapak nih yang nggak benar ya, Bapak ya. Motor saya hilang, Pak. Motor saya hilang. Bapak tahu kan saya... Kenapa nggak ibu aja yang hilang? Pak, ini warga kita, Pak. Nggak boleh begitu. Satpam di sini kerjanya nggak benar ya. Satpam di sini kerjanya nggak benar ya. Satpam di sini kerjanya... Ibu. Gue udah 30 tahun, sumpah gue malu, Pak. Dan lagi, kita begitu. Biarin ya, yang penting halal. Ibu... Sempet suntik campak gak sih waktu kecil? Kalian ini bagi security bagaimana sih? Maaf, maaf, maaf. Ibu kehilangannya jam berapa? Kapan? Ibu cerita dah yang benar. Kalian sebagai security di komplek ini bagaimana sih semua barang-barang saya hilang? Kemarin motor baru hilang. Sekarang kalian malah nyantai-nyantai di sini ngeladenin cewek yang... Bu, maaf ya Bu ya. Ini kan komplek gede. Ibu ini yang rumahnya di Jalan Kubangan bukan? Menang-menang bunga. Iya, ini ada lagi khusus di Jalan Kubangan. Kalian jangan sembarangan ya. Ibu di jalan mana? Ibu rumahnya yang di mana? Masa kalian gak ingat? Di mana sih? Gang Sempit Aduhai. Wah, itu kan di luar komplek. Cuma emang nempel sama komplek kita. Enggak, saya anak komplek saya ini dulu bekas ketua RT. Sekarang RT-nya udah diganti. Dulu saya orang paling kaya di komplek ini, Pak. Oh, pantesan diganti. Kalian tuh kalau kerja tuh yang benar dong, Pak. Ya maaf, ini makanya kita lagi pro. Ya kalian ngapain asik-asikan di sini? Ini ibu, ibu ini lagi mau berangkat kerja, mau nitipin rumahnya. Iya. Ya. Kenapa kalau saya nitipin rumah kalian gak pernah mau? Kenapa? Kenapa? Ibu, Bapak maaf ya saya udah telat, saya pamit kerja dulu. Enggak apa-apa, ya. Ada yang perlu di ini lagi ya. Pokoknya rumah harus dijagain ya. Saya, jam berapa aja kita muter ke sononya? Iya, pokoknya itu banyak barang-barang berharga saya. Ya antar ibu. Mau diantar sampai depan. Iya. Yaudah. Saya antar juga dah. Barangnya kita antar juga. Takutnya nanti banyak mobil. Ini terus gimana ini? Ini saya gimana ini kehilangan saya? Kalian malah anterin perempuan-perempuan cantik. Iya kan dia nitipin dia kan rumahnya. Warga juga. Nitipin warga, nitipin rumahnya Bu. Motor saya hilang. Tahu nggak? Motor saya juga roda 4, ada sampingnya lagi. Cuma sampingnya doang yang ada, motornya nggak ada. Oh, saya sempat. Ibu gimana ya? Mana sih?
Sabar, sabar. Ini kejadiannya gimana? Kejadiannya bagaimana? Kejadiannya bagaimana? Saya masuk rumah. Ya. Motor itu masih ada. Oke. Di dalam. Di luar. Motornya. Di luar motornya. Ya. Saya masuk lewat. Wah, motor masih ada. Saya masuk. Masuk. Itu yang masuk ibu. Saya yang masuk. Motornya di luar. Di luar. Hmm. Motornya nggak masuk. Motornya nggak masuk di luar. Belum cuci kaki kali. Nggak muat. Terus, terus sih. Sini aja, kenapa jauh-jauh banget sih? Ya kan saya memperagakan. Saya jadi motor nih. Motor nih ada. Ya. Saya mau masuk rumah. Eh, masih ada nih. Masih ada nih. Oke. Saya masuk ah. Masuk. Set. Saya lama, lagi. Saya dandan. Karena kan saya mau ketemu pacar saya nih. Set. Keluar lagi. Keluar lagi. Eh, motornya nggak ada. Berarti hilang. Ya berarti hilang. Berarti hilang. Berarti ada yang ngambil itu. Iya, itu ada yang ngambil. Lo ketemuannya kayak habis bikin gol. Kayak peluk-pelukan. Dur. Saya pengen resign dari komplek ini. Kenapa sih, Pak? Saya enggak tahan Bu RT-nya begini, warga. Hey. Pak, apa kabar saya entar? Saya lihat kalian ngumpul-ngumpul, lagi asik nih ya. Iya. Lagi asik. Saya ini habis kehilangan motor, bukan lagi asik. Hah? Saya kehilangan motor gara-gara mereka kerjanya enggak benar, Bu RT. Saya uang keamanan udah bayar tiap bulan, mahal. Alah, bayar uang keamanan juga telat terus. Harusnya tanggal 13, ibu tanggal 15 baru bayar. Ibu ini sering telat, Bu. Udah gitu kalau bayar cuma setengah. Iya. Jadi kita juga nyaga ini setengah-setengah lah. Mungkin, Bu. Nggak mungkin saya orang kaya di komplek ini. Ini adalah salah satu ibu-ibu komplek terbaik di sini. Kalau emang dia sampai komplain ada yang hilang, itu berarti gara-gara perbuatan kalian. Kan ini Bu RT, bukan hanya kita, maksud saya kan ini komplek gede, Bu. Ini kan bukan hanya klaster kecil. Jangan percaya, gede. Bu. Alasan aja. Kan kita cuma berdua nih. Sudah. Saya sudah punya solusi untuk keamanan kita. Mulai saat ini, keamanan cuma dua orang ini tidak efektif. Nah, ibu saya apa? Akan tambah personil lagi. Harus izin saya dong, Bu. Hah? Tambah saya lagi, komandan security di sini. Makin mahal dong kalau ditambah lagi security, Bu. Ini demi keamanan kita bersama. Tapi mohon maaf, tahun depan tidak bisa dinaikkan gajinya. Karena kan ada penambahan personel, ya? Ya. Kasihan depan, warga, kasihan. Ya, Bu, gak apa-apa. Tahun depan kita ganti RT-nya. Kamu sebagai komandan, nanti tolong ajarkan dia, ya? Ya? Untuk personel baru, silakan masuk. Ini siapa, Bu? Kamu perkenalkan, ini komandan satpam sini. Ini satpam lama kita juga, Surya. Kamu masuk bawa minyak angin kok. Ini security-nya, Bu. Ini security-nya. Ini security baru. Ini saya, masih baru. Nama saya Abdul Mahmud, biasa dipanggil Wendy. Selamat. Sur. Ini Surya. Emang nama lu Sur? Lihat potongannya kayak gitu, bagaimana mau nangkap maling, Sur? Tau, aneh banget. Eh, rambut lu dibikin dua tahap, apa gimana? Ya namanya kredit bertahap, Bang. Gak langsung jadi. Ini juga jangan salahin saya, salahin developernya. Oh, pembangunan sampai sini selesai. Iya, nih. Jadi terusin lagi. Ini harian, nah ini baru borongan nih. Oh. Saya akan coba memberikan instruksi kepada security kita yang baru. Saya mohon, jangan sampai ada lagi pencurian-pencurian. Baik, di Bu. Tempat kita ini. Iya, Bu. Kamu harus dengarkan instruksi mereka. Ya, ya, Bu. Tolong ajarkan dia si anak baru. Kamu kasih tahu pengalaman-pengalaman. Bu, dia nggak gagu. Dia nggak gagu sampai begitu banget. Dia nggak gagu. Ibu, saya tinggalkan. Saya akan menenangkan dulu Bu Ayu ya. Bu, nggak apa-apa ya, Bu ya. Tolong jaga ya. Iya, iya. Tolong. Mohon maaf, Bu. Iya bang. Gak perlu masuk, gak pakai izin gua. Bang, masalah di piting mah saya biasa, Bang. Ini bau minyak anginnya, Bang. Ya, tadi saya pakai GPU. Iya. Ini kamu. Bocah mana lu? Mau
mau jadi-jadi security. Udah pernah nangkep apa? Tikus. Lah, kan dia nanya nangkep apa. Ya udah, itu gak padanya. Tikus, jadi security, Sur. Mana coba tuh? Ya padanya lah. Emang masalah rumah kalau di komplek cuma masalah maling. Udah pernah liat ikut pelatihan belum lu? Udah pernah ikut pelatihan belum? Pelatihan apa? Lumba-lumba! Pelatihan satpam! Lu ya, saya nggak tahu. Pelatihan apa, Bang? Saya kan... Pamer Karla. Gua mau lihat cara megang pentungan bagaimana lu kalau ngadepin musuh. Agak. Kasih tahu Sur, lembek begitu lembek. Lembek begitu Bang. Harus set-set gitu dong. Lembek. Apa? Digini-giniin. Harus digini-giniin. Kan, bukan digituin. Di sini. Kasih tahu Sur. Kondisi siap siaga. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, gitu. Tuh, seperti itu. Perasaan lu cuma 3 gerakan doang, tiba-tiba kok 8? Yang penting hitungannya Bang. Coba kamu, kayak gitu. Gitu. Siap siaga. 1, 2, siap, serang. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ininya agak kurang 20 derajat kemarin. Nah, tuh gitu. Ini kagak pulang. Siaga. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bang, bagus. Saya nyari kerjaan lain. Baru masuk udah mau cari kerjaan lain aja lu. Saya tampilan saya begini aja saya udah malu Bang. Kerjaannya masih begini Bang. Darah tinggal nangkep alik doang gampang udah. Ini ada orang mau masuk komplek nih. Ya biar nanya aja masuk aja. Ya tanya dong cara nanyanya gimana. Kamu di situ. Nih, buka portal lu. Portal tutup lu. Ya, nih orang dalam-dalam nih. Tindin. Tindin. Stres Bang. Hah? Kok stres? Mana mobilnya? Pura-puranya! Pura-puranya! Pura-puranya mobil! Pura-puranya. Si sombongmu lu Bang. Aneh dia mah. Aneh yuk. Lu yang aneh. Lagi. Nih. Bang. Ya. Mana? Mau ke dalam ke blok A. Ke blok R 26. Kagak ada Bang. Adanya blok 26R. Iya blok 26R. Kagak ada Bang, adanya R26. Astagfirullahaladzim. Canda dia, canda. Ramah pada masyarakat. Ramah harus ramah dong. Harus ramah? Iya, sus. Lu mau bawa mobil? Tindin. Bosku! Lah, ini contohin. Contohin malah beres-beres lu. Ya maaf Bang. Tuh gitu, bosku, respect bosku. Wah, Tintin. Bosku, udah lama nih gak nongol di TV. Emang kita di TV? Kagak ya? Ngomong mana ini? Harus so akrab kayak gitu. Woi, gua panah lu ya lama-lama lu ya. Tintin, harus ramah, senyum. Pindin. Udah tua Pak, naik mobil-mobilan. Gimana sih tadi kan saya titipin di rumah itu barang-barang? Iya, saya udah lewat, cuman kan banyak yang harus dikontrol, Bu. Gimana sih jagainnya? Tolong. Curhat Bu. Kenapa? Saya melihat ada yang tanggal di klaster ini Bu. Janggal. Mau curhat? Nih aku siapin bahu untuk kamu. Bener Bu? Ya. Kasih bahunya kayak gimana Bu?
Saya ngerasa ada yang janggal di klaster ini, Bu. Di komplek perumahan ini, Bu. Ada, memang. Klaster sana. Ya, saya mau resign aja, Bu. Jangan! Loh, kamu kan baru bekerja. Kenapa tiba-tiba resign? Ada apa? Ya, ada yang janggal, Bu. Saya ngerasa... Kan Ibu bilang kalau banyak terjadi pencurian, segala macam. Saya ngerasa... Enggak ada yang janggal, enggak ada yang bilang, bapak mana. Jonggol itu jonggol. Tidak. Jonggol. Iya Bu, enggak Bu, udah Bu saya mau resign aja, jangan, cari kerjaan di tempat lain aja. Jangan. Ini kan kamu baru bekerja. Saya takutnya dijadiin tumbal di sini Bu. Saya masuk tiba-tiba terjadi apa-apa, saya enggak mau Bu. Ya enggak dong, kamu harus buktikan sama yang lainnya kalau kamu benar-benar bekerja. Jangan pergi. Aku mohon, jangan pergi. Bu, jangan Bu. Saya masih gadis. Perjaka, saya masih perjaka. Saya masih perjaka. Aku yang masih gadis. Surya, Bu. Ini kenapa security baru kok tiba-tiba? Apa? Udah gak betah. Ah, mau resin lu? Resin. Saya capek banget Bu, habis muter-muter kompleks saya doang. Bang Andre gak mau muter, saya capek banget tuh. Lihat. Ada saya sampai begini. Lu kan tadi udah sempat istirahat habis muter, gue lihat lu tadi di sofa. Kau mesti kasih tahu. Mana panas banget, tolonglah Bu ditambah lagi personil kita. Kamu kan udah ditambah. Ya kurang 3 paling enggak 2 lagi, tambah Maki sama siapa Rejos gitu. Emang lu the group? Beda. Udahlah, ini tadi kamu muter-muter kemana aja Surya? Saya ke blok A sampai blok Z. Semua. CDFG saya nggak lewatin, langsung aja saya lewat belakang Bu. Capek banget. Kamu mana Andre? Gak tahu. Paham. Mungkin menjaga yang tempat lain kali ya. Tadi saya kontek-kontek, Bang Andre masuk. Bang Andre masuk, kata dia. Gak masuk lagi Alpa, katanya gitu. Saya nggak mau ya kalau sampai ada kejadian warga kehilangan barang lagi, ntar saya yang disalahin. Saya udah tambah personil nih. Ini sekarang lihat nih Wendy, kok udah nggak kerasan di sini? Pokoknya kalian bertiga harus bekerja keras. Saya akan lihat hasilnya nanti. Kalau sampai ada keluhan warga, lihat saja. Harta kekayaan kamu akan jatuh ke tanganku. Beda cerita. Ya sudah, saya lihat ya hasil kerja kamu nanti, awas loh. Ya udah. Santai-santai. Ini nih, gue juga mau ngobrol sama lu nih. Apa sih? Gue emang orang baru di sini, tapi gue ngerasa pembagian tugas sudah mulai nggak adul di sini. Adil! Adul, ngapain adul kerja di sini? Ya begitu-begitu, iya. Ini yang perlu gue omongin sama lu. Ya gimana? Gue juga mau cerita sama lu nih. Ya gimana? Bukan jadi adul! Ya gimana? Gua harusnya kan kerja sip-sipan ya. Ini gua mulu yang kerja, gua 12 jam, dia cuma masuk doang, absen, pulang lagi. Siapa? Itu Komandan Pak Andre. Komandan Pak Haji Andre kan lu. Iya. Lengkap semua lu sebutin. Iya. Bingung kan lu? Iya. Heeh. Dapat bagian apa? Kenapa? Kenapa? Tiduran. Bu, kalau bisa jalan aja, jalan santai aja, gak usah lari-lari Bu. Gak usah lari-lari ya. Iya, kasihan Bu kalau ada yang lari, dari tadi warga di sana ngangguk-ngangguk semua. Oh iya, katanya. Panik. Ibu panik kenapa? Itu barang-barang saya di rumah hilang. Hah? Di rumah, bukan di sini? Ya maksudnya saya periksa, siapa tahu barang-barangnya dari rumah. Maksudnya kan jam, tas, jaman. Iya jam, cincin. Allah wah. Dadar, boleh baru. Si Uy yang gini. Barang-barang di rumah itu. Iya. Gimana sih tadi kan saya titipin di rumah itu barang-barang? Iya, saya udah lewat, cuman kan banyak yang harus dikontrol, Bu. Gimana sih jagainnya? Allah. Lah, jangan salahin gua. Yang tiba-tiba suddenly dia guys. Gimana ceritanya, Bu? Gimana ceritanya? Kan tadi pagi-pagi udah saya titipin. Iya, yang iya. Bener dong, Mas. Aduh gimana Pak? Cerita
caranya gimana? Nah, tadi saya pulang ke rumah perhiasan saya udah gak ada. Masuknya lewat mana itu maling? Hah? Ya mana saya tahu, Pak. Ya kelihatannya yang rusak mana? Ih. Dari pintu. Duduk dulu, Bu. Sini, duduk. Tolong. Ceritain. Dari mana, Bu? Itu kenapa begitu? Main. Dari mana? Ini maksud saya dari jendela, apa dari pintu, apa dari gerbang? Ya. Aku bingung, tapi nggak ada jendela yang kebuka gitu loh. Nah, kalau jendela nggak kebuka, bisa-bisa itu maling masuknya lewat jalur hexos. Muter dong. Lo kata malingnya spiral, bisa muter gitu. Gimana ya, Bu? Gimana sih kalian? Tapi Ibu nggak apa-apa kan? Akunya nggak apa-apa, tapi itu barang-barang kesayangan aku. Yang hilang apa aja, Bu? Banyak itu, ada perhiasan, koin kalung, semuanya. Ih, gimana sih? Satpam banyak-banyak bisa masih kemalingan sih? Ya kan saya tugas keliling nggak cuma jagain rumah Ibu. Oh, nggak bisa kayak gitu, Pak. Ya kalau nggak gini, malam ini saya nginep di rumah Ibu dah. Demi keamanan. Demi keamanan. Kita ganti-gantian dah di tempat Ibu dah. Ya gimana sekarang udah hilang, siapa yang tanggung jawab? Kalau masalah rollingan itu memang kita sempat muter nih saya jam 9. Tadi kalian lihat enggak di rumah saya siapa yang lewat-lewat di situ? Aku sih enggak ngelihat ya. Ini ya. Mepet-mepet lagi. Ini, Pak. Ceritanya Bu Siva ini lagi apa nih? Bu Siva panik, rumahnya ya, kecurian. Panik, kamu kayak punya nyender-nyender ke sini. Dia menenangkan aja, iya, Pak. Saya menenangkan ada juga yang bukan nyender-nyender begitu. Pak, rumahnya Ibu Siva kebolotan. Jadi gini, Pak. Kita lagi mencoba menenangkan Bu Siva. Nah, buat kita kan, buat dia menenangkan, buat kita menyenangkan, Pak. Simbiosis mutualisme, Pak. Akal bulus. Kok kalbu? Kamu ini sengaja kan, sosok jadi security tapi malah deketin Siva, terutama kamu nih. Baru masuk udah macem-macem kamu ya. Iya, maaf, Pak. Kamu tuh di sini dititipin sama warga. Kalau begini caranya kamu, saya kan patroli, saya keliling. Patroli tapi begini, aku lihat sendiri kok kamu tadi menyender-nyender. Ya iya, saya kan keliling, sudah juga keliling. Bapak ngapain sekarang saya tanya? Nah, saya jagain lilin. Itu keliling. Jagain. Wah, Pak gimana sih tadi pagi kan saya udah nitip-nitip ke Bapak. Gimana, ceritanya gimana? Jadi gini ceritanya, Pak. Nih, kan Bu Siva kan berang. Lu kenapa jadi penengah? Saya nggak nyeritain ke Bapak. Bapak lu bisa duduk di situ. Oke. Nah, Bu Siva berdiri dulu. Bapak berdiri. Kan tadi pagi sini, saya... Sini, Bu Siva sini. Siapa? Biar jelas. Nah, Wan duduk sini, Wan. Nah, jadi kan ceritanya gini. Ini kita kayak kelompok pencapir ya. Bohong, Pak Surya. Dia yang sudah mencuri emas saya. Ketika saya masuk, dia sudah menggenggam emas saya. Orang yang lagi makan mie bucat semuanya. Bercanda tapi santai dong. Bercanda tapi santai dong. Mantap. Oke, thank you. Udah bangun. Ayo. Keluar. Lu malah buang air lagi di situ. Yeah. Ini rumah kosong. Iya, Pak. Kalau udah isinya, bukan rumah. Apa? Toko. Iya, pinter lu. Kita cari berangkasnya. Oke. Berangkas apa yang bisa bikin pinter? Apa ya, Pak? Gak tau kan lu? Berangkas ke sekolah. Oh, wow. Ini dia. Gak ada kan? Masuk, Pak.
Ini kan lemari. Iya. Ini brankas. Iya. Gimana Pak? Bagus nggak Pak? Ah keren. Hebat loh. Iya kan. Masukin plastik ya, plastik, plastik. Oh iya, sabar. Masukin plastik, plastik. Masukin plastiknya dong. Wah, kita kaya, Pak. Kita kaya. Bener nggak? Bener. 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 Wah. Wah. Ada makanan nih. Santai aja dulu. Oke, Pak. Aduh. Orang rumah kosong ini. Rumahnya siapa nih, Pak? Rumah orang. Mumpung gak ada orangnya, kapan lagi kita makan sushi? Lu bilang dong kalau masih ketutup nih. Oh, iya. Nah. Santai aja, Bang. Oh, oke, okay, thank you. Sama-sama. Apa kabar nih? Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nih jadi maling? Baru nyoba hari ini. Situ satpam? Satpam. Udah sering nangkap maling? Ya lumayan. Baik. Kita ya, sebelum ngobrol sama maling-maling ini, kita lihat dulu... kita lihat dulu profil ya, dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini dia. Kok dia kabur? Dia takut ditangkap, Pak. Oh. Takut ditangkap. Halo. Bukan ah. Saya habis maling, Pak. Keren. Waktu kecil saya gak ada cita-cita, Pak, menjadi maling. Mungkin ini karena keadaan yang keadaan, seperti ini. Betul, betul, betul. Bisa diceritain kenapa Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang maling? Tadinya saya tuh kepengen menjadi rampok, Pak. Cuman saya pikir ah maling aja deh. Anda ceritain pendidikan Anda gimana dulu? Terakhir saya di STMK, Pak. Sekolah Tinggi Maling Kejuruan. Oke. Okay. Gitu aja, Pak. Gitu aja, Pak. Nanyanya, Pak. Gitu aja. Kita bungkus aja ya talk show hari ini. Iya. Saya izin dulu, Pak. Ketahuan nih. Oh iya dong, dari tadi saya cuma mengulur-ulur waktu aja. Anda pura-pura. Saya udah tahu ya? Anda maling. Aduh. Kayaknya ini punya... Ternyata kamu malas ya? Maling! Kamu ngapain di sini? Bu, tadi ada... Wushalalala! Bu, tadi saya kebetulan lagi periksa rumah ibu. Saya teriak-teriak nama ibu, nggak ada. Karena saya dengar ada suara mencurigakan di sini. Jangan bohong kamu ya. Kagak. Ajar kamu sama saya. Gak ada yang kamu bohong. Sudah ketangkep kering ya? Basah. Dia basah apa kering? Kering. Ya udah dia kering. Ibu les bahasa Indonesia dulu deh, baru ngobrol sama saya. Bapak kan kering. Kamu jangan bohong, ternyata selama ini yang maling-maling. Tadi ada maling dua orang. Kamu ternyata maling selama ini di rumah saya. Mana kamu? Di sini. Kamu ngapain? Di sini. Saya muter. Di sini. Maksud kamu apa? Saya akan laporkan ke komandan kamu karena kamu sudah mencuri semua barang-barang di rumah saya. Ibu Romaria, saya mohon sekali lagi. Halus sama kucing. Meow, meow, meow. Ibu, tolong dengarkan saya. Saya datang ke sini ngebantu ibu. Hosya lalalalala.
Gue dari awal makanya gue pengen resign. Lu bayangin warga di sini cuma ada tadi kalau gue baca cuma ada 31. Jangan banyak berkelit keluh kesah kamu. Bu. Aslinya kedinginan ya? Kenapa emang? Kok ibu menciut ya? Ini rumah saya. Ya emang bu. Apa yang sudah kamu curi kembalikan? Saya gak nyuri apa-apa. Apa yang tadi kamu masukkan? Tadi saya datang ke sini ada dua orang mencuri di rumah tadi ibu. Tadi saya melihat kamu memegang sebuah emas. Mana emas saya? Kagak ada, dia main kabur aja. Harusnya saya tadi ngamanin emasnya bu. Maling! Nah, ini bu, ini dia bu. Ini dia pelakunya bu. Orang ini saya udah periksa bu, tapi kayaknya radang tenggorokan lah tadi saya periksa. Dari mana radang tenggorokan? Katakan, ini siapa dia kamu sebenarnya? Oh yang ini. Salah. Masa lu nangkep artis? Siapa? Lu gak kenal itu dari mukanya udah kelihatan. Siapa? Bang Mali. Mas sembarangan. Itu dia. Ini pelakunya Sur. Tapi kok lu ada di sini? Bohong Pak Surya, dia yang sudah mencuri emas saya. Ketika saya masuk, dia sudah menggenggam emas saya. Orang yang lagi makan mie bucat semuanya. Dia pencurinya Pak. Gak Sur. Maling juga ya? Kagak Sur. Pansan lu pengen resign dari kesatuan satpam. Ya karena gua kagak. Jujur kamu, jujur. Lu kongkol, dia kongkol kan? Kalian jujur. Sekongkol kan? Udah kalau kayak gini kalian harus dibawa ke pos dua-duanya. Bawa ya. Bawa. Kok ibu nuduh saya? Dia sudah mencuri Pak Surya. Dia mencuri bu? Dia mencuri. Tahan dulu. Ngapa kayak rapot gua merah ini? Kamu bagian ini semua warga ya. Oke. Jangan berpura-pura. Kamu pasti pencuri. Tumpangin hak wajahnya. Loncat-loncat. Kalau Siva loncat-loncat enak, ibu kayak tempelan wall climbing. Pas dia masuk berdua bedanya jauh banget ya. Iya. Kayak angka 10. Bu RT, Mbak Siva. Ada apa? Kita sudah meringkus maling yang ada beredar di komplek ini. Hah? Ini malingnya? Ya. Kenapa ampun? Kamu berhasil meringkusnya? Tidak, dia adalah malingnya, Bu. Hah? Maling selama ini security baru ini maling, Bu. Gila ya? Bu, sebentar. Saya lagi naik 69. Tiba-tiba dia sama teman-temannya masuk ke dalam. Itu tawuran. Saya menemukan dia di dalam rumah saya dan brankas saya kosong, Bu RT. Ya ampun. Dia sedang memegang segenggam emas saya. Bukan saya pelakunya, dia pelakunya. Kamu bekerja sama dengan dia, tega kamu. Gimana sih bukannya ngamanin kamu ya? Kamu ya, jangan bohong kalau kamu bukan pencurinya. Muka kamu sama dia sama-sama susah tau. Ya. Ya. Apa kamu lihat-lihat saya? Serem banget, mukanya Ayu kayak Susana. Ini jadi, bu udah, kita laporkan saja ke pihak yang berwajib bu kalau seperti ini. Mereka benar berusaha mencuri rumah kamu lagi. Iya Bu RT. Bagaimana saya tidak tercengang dengan tingkah laku. Ibu mohon izin. Bolehkah saya menendang punggung ibu? Saya baru minta nitip rahangnya juga. Apa? Apa maksud kamu? Tuh, Wendy membela diri. Membela.
Maksudnya Wendy membela. Wendy membela diri. Bela. Bukan bela. Wendy membelah diri. Membelah diri ngapain? Orang kampung. Kemarin cepat ada lawakan gratis. Bela. Ini orang pasti bekerja sama, Bu. Wendy dia pasti bekerja sama sama malingnya karena dia tahu persis kapan saya lewat-lewat rumah Bu Ayu, rumah Bu Siva. Saya akan penjarakan kalian berdua. Saya akan telepon polisi, ha? Ya. Kalian akan masuk BU. Bui. Ya. Rasakan khasiatnya. Obat. Itu obat, Bu. Obat. Obat. Ini enggak berkhasiat nih obatnya nih. Kita langsung cek CCTV untuk membuktikannya. CCTV tiba-tiba hilang enggak? Hilang. Waduh. Kan Ibu emang enggak ada masang CCTV. Mas Surya, ya. Ibu Siva, saya ralat. Kamu tidak memegang emas saya. Kamu tidak memegang emas saya, tapi dia ada di dalam rumah saya. Iya, aku lihat. Kamu tidak memegang emas saya, kamu memegang emas aku kan. Bu, kalau alis nyatu, biasanya jodoh ibu deket. Kata orang begitu, nih jodoh ibu nih. Jauh. Saya mulu yang digodain. Pasti ada. Gak ada sur. Sama. Demi sur, demi. Buktinya waktu Ibu Ayu datang ke rumah, Anda ada di dalam rumahnya. Lah iya kan gue lagi bertugas. Bagaimana Muksin? Iya. Muksin. Gue bener gitu. Muksin. Sama salah. Ikutan salah. Siva juga setuju kalau kamu pelakunya. Iya udah kamu ngaku aja, kamu ada di lokasi. Ibu. Tadi saya gak dipegang. Bedain. Bu Siva kan lebih panik. Dibedain. Saya dan dia. Saya juga panik. Iya, kita dari berdua tadi, panik. Kamu nggak kamu nggak ada yang perhatian-perhatian kayak maaf gitu. Maaf nih, Ibu Ayu. Kasih. Ibu berdua jadi kayak pudel-pudelan dashboard. Palanya begini-begini aja sih, iya. Giliran Siva Bu, aja. Tolong Ibu pahami saya. Saya jangan mau resign itu karena saya nggak betah. Saya bilang kan. Ada kejanggalan di tempat ini. Beneran kamu gak ngambil kan? Aku gak ngambil. Aku percaya kamu gak kayak gitu. Bu Siva, aku gak ngambil. Kayaknya bukan dia, Pak. Ngambil bu kayaknya. Si Surya bukannya. Saya punya bukti kalau pelakunya bukan saya. Mana buktinya? Buktiin dong. Aku yakin bukan kamu pelakunya. Iya. Buktikan. Mana komandan? Buktikan kepadaku. Apakah kamu benar-benar sayang? Dasar kamu ya, kurang aja kamu hal ini. Ini nih kerjasama pasti sama si... Bang Andre, ini udah terbukti dia kerjasama sama maling itu. Kelihatan kamu dari jambulnya juga seperti itu. Langsung saja telepon polisi. Ya. Bentar. Diam, Ical. Diam. Dia ngasih musik. Diam. Ical dimarahin juga. Sekoring. Kita aja yang diam. Ical lagi gini. Sekoring. Kaget, dia kaget. Ical kaget. Sebentar. Jangan berpura-pura. Jangan kamu pasti pencuri. Jangan pencuri. Jangan wajahnya. Dia pasti pencuri. Kamu pencuri. Jangan berpura-pura. Kamu pasti pencuri. Jangan dari wajahnya. Jangan. Dia pasti pencuri. Kamu pencuri. Kamu pencuri. Sudah lewat. Sudah lewat. Bagus. Penonton, nih gue curiga ya, nih. Ini kayaknya ya, bukan okay. Komplek perumahan nih. Ini kayaknya rumah sakit ketergantungan apa. Let's go. Sejak kamu bagian ini semua warga ya. Oke, jangan berpura-pura. Kamu pasti pencuri. Jangan melihat wajahnya. Kamu pasti pencuri. Cewek gue, sakit. Mungkin apaan, sakit.
Tadi pas komersial break, gue ngomong ke Ayu. Ayu kan duduk di sebelah gue, dandanan begini, gue ngomong gini. Yuk, kadang-kadang gue kalau pulang syuting BTS, gue suka ngerasa sedih. Kenapa? Kenapa, A? Ya, gue malu nyerumusin lu ke dunia komedi. Oke, Abang Andre. Sekarang saya mau tanya. Mana cincin abang yang biasa abang suka pakai? Ini! Apa hubungannya dengan cincin? Tinggalan kali di kamar mandi. Iya, apa hubungannya? Tinggalan di kamar mandi apa? Saya menemukan ini di rumahnya Ibu Ayu. Sebentar. Jadi, kamu mengambil cincin ini di rumah Ibu Ayu? Kamu pencuri! Ibu benar! Berarti dia pencuri, apa? Dia mengambil cincin saya di Ibu Ayu. Dasar kau pencuri! Jangan berpura-pura. Kamu pasti pencuri. Coba lihat wajahnya. Kamu pasti pencuri. Kamu pencuri. Jangan. Hei, terusin dong sampai habis. Gimana sih lu? Aku gak kuat. Aku gak kuat. Warga Depok malu ngeliat lu. Oke, kalau emang bang, aku latihan dia masih. Iya latihan. Oke. Bang, ada nge-rap rehearse dulu ini. Oke, kalau memang Bang Andre nggak mau ngaku, terus Bu RT nuduh saya. Latihan. Kita langsung tanya sama pencurinya. Tanya Sur. Eh, acar nasi goreng, sini lo. Buka topeng. Buka topengmu. Pakai aja. Siapa? Jangan. Buka. Buka. Warganya udah mau nonton. Bang, kamu sendiri apa ada pimpinan kamu? Saya ada pimpinan saya. Siapa? Siapa? Pimpinannya? Saya? Bukan. Wah, pasti ini udah disogok nih, Bu. Bapak ini. Hah? Hesti, ayo sini. Sini. Jangan berpura-pura, kamu pasti pencuri. Lihat saja wajahnya, kamu pasti pencuri.